Wajah kawasan tepi laut Tanjung Pinang sekarang sudah berubah dengan adanya ikon baru dengan nama Gedung Gonggong. Warga lokal dan turis mancanegara selalu berfoto dan berselfie ria di Gedung Gonggong ini. Salah satu warga kota Tanjung Pinang, Henny Lipiani mengatakan, Gedung Gonggong ini lumayan bagus, indah, dan kebersihannya sangat terjaga. Gonggong Laman ini udah lumayan bagus. Lumayan bagus ya. Rindang, kebersihan juga terjaga. Cuman kalau pas malamnya, paling tidak. Kan kalau malam Sabtu Minggu itu cuman ada lampunya pas waktu itu, maunya setiap hari. Jadi kan di sini juga ada banyak kejadian. Henny menambahkan, lampu di malam hari diperbanyak agar para pemuda dan pemudi tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.